Podcast. Hey, hey, hello kawan. Hello, hello kawan. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Tahan, dia. Tahan, ya. Ayo, ditahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga ibadah puasa kita lancar ya. Nah, anak-anak, harusnya kita bulan ini sudah masuk, tapi ternyata kita harus masih belajar di rumah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang negaraku, subtema kesenian daerah. Anak-anak sudah tahu belum kesenian daerah itu apa saja? Oke Google. Iya apa? Tolong tanah. Tapi yang pertama ondel-ondel. Siapa yang sudah pernah lihat ondel-ondel? Nah, ondel-ondel asalnya dari Betawi. Biasanya digunakan sebagai maskot pada suatu acara. Misalkan acara pernikahan, acara menyambut tamu undangan, dan lain sebagainya. Ondel-ondel ini terbuat dari bambu yang dibentuk seperti tubuh manusia dengan ukuran yang sangat besar. Kemudian dihiasi ada yang berwajah laki-laki yang berwajah perempuan. Itu anak-anak ondel-ondel dari Betawi. Yang kedua, wayang. Nah, seperti yang anak-anak lihat di belakang Bu Eni ini, wayang ini berasal dari Jawa. Terbuat dari kulit lembu atau kulit binatang, dibentuk membentuk wayang dan digunakan untuk pertunjukan. Tokoh wayang mempunyai sifat masing-masing. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, itu biasanya ditampilkan oleh salah satu dalang yang sudah menguasai tokoh-tokoh pewayangan dan ditampilkan pada suatu pertunjukan. Yang ketiga, reok. Siapa yang sudah pernah lihat reok? Reok asalnya dari mana, Dek? Asalnya dari Ponorogo, Jawa Timur. Biasanya reok itu ditampilkan pada suatu acara. Reok Ponorogo mempunyai ciri khas yaitu berupa anyaman bambu yang sangat besar, kemudian dihiasi dengan bulu-bulu merah dan berkepala singa. Nah, itu menunjukkan sesuai dengan tokoh-tokohnya. Pada zaman dahulu, sejarah terjadinya reok itu karena adanya pemberontakan, karena adanya ketidakpuasan pada zaman Majapahit. Yang keempat, kuda lumping. Siapa yang sudah pernah lihat kuda lumping? Nah, kuda lumping asalnya dari Jawa juga. Jadi Jawa itu banyak sekali kesenian daerahnya. Nah, kalau di Jogja biasanya dikenal dengan jatilan. Nah, siapa sudah pernah lihat jatilan? Ada kuda lumpingnya kan anak-anak? Nah, kuda lumping ini terbuat dari anyaman bambu. Pada zaman dahulu itu sebagai pasukan berkuda. Jadi sekarang dijadikan kesenian kuda lumping sebagai tanda dia adalah pasukan berkuda. Nah, kalau di Jogja itu terkenal dengan jatilan. Arti kata jatilan itu adalah banyak bergerak. Kuda itu kan banyak bergerak deh. Jadi jatilan itu adalah banyak gerakan. Nah, itulah anak-anak kesenian daerah yang perlu kita ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti akan kita belajar lagi selanjutnya. Tugas anak-anak
Kita buka di buku Erlangga for Kids, Cerdas Plus Berbahasa, halaman 19. Anak-anak, yuk kita menghubungkan gambar dengan nama yang tepat. Yang pertama, gambar apakah itu? Apakah reog? Apakah kuda lumping? Apakah wayang atau ondel-ondel? Kita lihat yuk. Ondel-ondel, betul. Yang kedua, apakah reog? Apakah kuda lumping atau wayang? Mana ya yang tepat ya? Wayang, betul sekali. Yang ketiga, apakah reog atau kuda lumping? Kita lihat ya, mana ya? Kuda lumping, betul. Yang terakhir, tinggal satu ini. Apa ya? Reog, betul sekali, pinter anak-anak. Itulah anak-anak belajar kita hari ini. Selamat mengerjakan di rumah, belajar bersama ayah dan bunda. Dari Bu Eni cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.